Hai Sasa Lovers, kue kering yang renyah dan tahan lama tentunya juga dipengaruhi oleh proses penyimpanannya. Salah satunya adalah pemilihan toples yang tepat. Nah, biar nggak salah pilih lagi, langsung aja kita simak tips yang satu ini. Yang pertama, pilih jenis bahan toples sesuai dengan kebutuhan. Jadi, ada dua jenis toples yang dijual di pasaran nih, Sasa Lovers. Ada toples kaca, ada juga toples plastik. Dari segi harga, tentu toples plastik menjadi juara dan bisa dijual dalam jumlah yang banyak. Tapi jika Sasa Lovers butuh toples yang awet dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, bisa menggunakan toples yang berbahan kaca tebal. Yang kedua, periksa kondisi toples. Jika kondisi memungkinkan, selalu periksa seluruh bagian toples dengan detail. Untuk toples plastik, pastikan tidak ada retakan sehingga kue kering dapat tetap renyah dan berkualitas baik. Untuk toples kaca, jangan lupa untuk memeriksa bagian kerapatan karet tutupnya dan kemungkinan noda-noda yang ada di atas toples. Yang ketiga, pilih toples bening untuk kue kering. Jadi supaya tampilannya dapat terlihat cantik dari luar, pilihlah toples yang bening tanpa motif. Toples motif lebih cocok digunakan untuk menyimpan permen atau kacang-kacangan. Namun, kalian juga bisa mengkombinasikan kedua toples tersebut untuk hiasan meja yang lebih beragam. Yang keempat, hindari menggunakan toples secara langsung. Jadi meskipun permukaan terlihat bersih, namun kita tetap perlu mencuci dan juga mengelapnya saat hendak menggunakan Sasa Lovers. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak tahu seberapa lama toples tersebut disimpan dan mencegah bau yang tidak diinginkan dan dapat mempengaruhi kualitas kue. Nah, itu tadi salah satu tips untuk memilih toples untuk kue kering Sasa Lovers. Jangan sampai salah lagi ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Sajian Sedap. Sampai bertemu di tips-tips lainnya. Bye-bye.